diketahui di antara penyakit-penyakit ahli ibadat atau penyakit orang mukmin. Ha, dapat dia tahu. Maka sebagai contoh kata-kata orang yang jahil katanya. Seperti berkata orang yang jahil. Maka apa katanya? Aku bersahabat kepada orang yang salih. Aku bersahabat dengan orang yang salih. Aku khidmat kepada orang yang salih. Dan katanya jadi khadam aku. Aku jadi khadam kepada para ulama katanya. Baguslah. Jadi khadam aku akan orang yang ahli tarikah. Dan orang yang mutafaddil. Orang yang mulia. Dan mendoakan akan ia beberapa... Ini bukan berdoa ni. Mendakwa. Dan mendakwa dia beberapa dakwaan. Mana dakwaan ini, dia berasa dia selamat lah. Dia mendakwa diri dia selamat. Dengan dia bergaul dengan orang soleh, maka dia berasa selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan amalannya tidak baik. Amalannya tak baik. Dia hanya bergaul dengan orang yang baik, tapi amalannya tak baik. Itu satulah, tak ada masalah. Yang kedua pula, dia merasa dia aman dari perkemukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini di antara penyakit lah. Di antara penyakit orang-orang yang bergaul dengan orang-orang yang salih, mereka berasa aman daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan arti kata lain, setiap orang itu hendaklah menjaga diri dia. Ataupun dengan makna yang lain, apa kita kata? Dengan makna yang lain, bermaksud seseorang yang tidak bergaul dengan orang yang soleh, tapi menjaga pantang larang Allah Subhanahu Wa Taala, itu lebih baik daripada orang yang bergaul dengan orang yang soleh tentu melakukan maksiat dan dosa. Jadi itu maksudnya, pada satu pandangan. Yang seorang ini dia berbangga sebab dia bergaul dengan orang yang soleh, dia berguru dengan orang yang soleh, tetapi tidak menjaga maksiat. Maka lebih baik daripada orang yang tidak ada pergaulan dengan orang yang soleh, tapi dia boleh menjaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lebih menjaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia tidak bersama dengan orang yang soleh, tapi dia lebih menjaga pantang larang Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanding dengan seseorang yang bergaul dengan orang yang soleh, tapi mereka tidak menjaga pantang larang Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia berkata dia selamat dari perkemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan dia bergaul dengan orang-orang yang salih. Ini dikatakan oleh pengarang. Maka orang ini tertipu. Tertipu dengan dirinya sendiri. Maka dia mendakwa dengan pendakwaan yang tak betul. Pendakwaan dia merasa diri dia selamat. Maka dia tidak takut kepada Allah Subhanahu. Dia tidak lagi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud dia aman daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia langgar segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Semata-mata bersandarkan dia bergaul dengan orang yang soleh. Maka ini dikatakan, maka ini satu penipuan. Dia tertipu dengan pendakwaan pada dirinya. Sepatutnya orang ini lebih rasa takut lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya sebegitu. Kalau kita berada bersama dengan orang yang soleh, maka kita lebih takut lagi dengan segala maksiat yang dilakukan. Begitu juga ketika mana kita bersama dengan orang yang salih, ketika mana kita berada pada tempat yang mulia, ketika mana kita berada pada zaman yang mulia, ketika itu kita lebih rasa takut untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kepada orang yang dilingkungi oleh agama, lebih contoh lebih mudah kalau orang itu sekolah agama, contoh dia lebih takut lagi dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala berbanding orang yang tak sekolah agama. Jadi yang paling teruk dia, kalau orang tu sekolah agama, dia rasa aman daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata dia sekolah agama. Tak ada masalah rasa dah. Dia masuk sekolah agama tu berbulih lebih macam-macam ni. Maksudnya dia rasa aman daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia keluarga agama. Masya Allah, atuk dia, ayah dia, semua orang alim-alim semua. Maka dia berasa selamat dengan
keluarga dan yang hebat, maka itu tidak selamat. Maka kita kata lebih baik daripada orang yang tak sekolah agama tapi menjaga pantang larang Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih baik orang yang tak ada latar belakang agama, mungkin seorang muallaf, tak ada latar belakang agama pun, tapi dia lebih menjaga pantang larang Allah Subhanahu Wa Taala daripada seseorang yang dilingkungi oleh keluarga yang beragama. Dia melakukan salah satu, kemudian dia rasa aman daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala sebab keluarga dia semua orang yang hebat-hebat. Maka itulah yang disebut oleh pengarang kitab ini, terkadang seseorang yang berguru dengan guru yang hebat, masya Allah, dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia membisikkan di hatinya bahawa dia selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini pendakwa-pendakwa yang tak betul. Sepatutnya seseorang yang nisbahnya kepada sesuatu yang mulia lagi kuat menjaga pantang larang Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kalau kita berada di Mekah, lebih lagi kita menjaga pantang larang dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita berada pada tempat yang mulia. Maka tak sepatutnya orang berasa, dia berasa pada tempat yang mulia, maka dia aman daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebegitulah perbandingan yang disebut oleh pengarang kita ini. Terkadang seseorang itu berguru dengan orang yang soleh, maka dia mendakwa dirinya itu selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak menjamin hidayat. Bermaksud hidayat itu adalah penjagaan diri perseorangan, kita kata. Setiap daripada kita menjaga iman kita, menjaga hidayat kita di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak menjamin iman kita. Mana kata setiap daripada kita lah menjaga iman kita. Siapa yang boleh jaga agama kita? Tak boleh. Mak ayah tak boleh nak jaga agama kita. Guru pun tak boleh nak jaga iman kita. Sahabat tidak boleh nak jaga iman kita. Kita sendirilah menjaga iman kita. Maka guru itu, sahabat itu sebagai pembimbing kita untuk menjadi baik. Guru yang salih itu sekadar menjadi pembimbing kita untuk menjadi lebih baik, bukan menjadi alasan untuk kita aman daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Bahkan sepatutnya orang yang berguru dengan orang yang salih, orang itulah yang lebih rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan rasa aman daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala.